Okay, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, bab seterusnya adalah bab 4 iaitu grafik. Okey, grafik dengan kata nama lain kita boleh panggil sebagai image ataupun gambar. Okay, dalam multimedia, okey, grafik ataupun image dia ada definisi kita sendiri, iaitu definisi grafik ataupun image memberi masa penggunaan visual, okey, untuk menerangkan konsepnya sukar diterangkan oleh teks. Okey, maknanya di sini, okey, ada setengah maklumat, okey, kita boleh terangkan dia dalam bentuk teks, okey. Tetapi ada certain maklumat kita lagi sesuai terangkan dia dalam bentuk gambar ataupun image. Okey, sebagai contoh, katakan gambar kanak-kanak yang hilang. Okey, kita boleh senaraikan dia punya maklumat kanak-kanak yang hilang tu seperti nama kanak-kanak tu, fizikal dia macam mana, ketinggian dia macam mana, okey, kemudian bentuk muka dia macam mana, bujur sirih contohnya, okey, kemudian kata berkulit sawo matang sebagai contoh. Tetapi kalau kita terus letak gambar kanak-kanak yang hilang, kita akan lagi terus recognize muka ataupun wajah kanak-kanak yang hilang membanding kita baca maklumat itu melalui teks. Sebab itu ada certain elemen multimedia, okey, ada yang sesuai digunakan untuk ada setengah elemen multimedia digunakan untuk menyampaikan maklumat. Kadang-kadang teks lagi berkesan, okey, kadang-kadang image lagi berkesan dan sebagainya. Okay, image ataupun grafik, okay, sebagai sumber penyampaian maklumat yang berkesan. Okay, sebahagian daripada gambar, lukisan ataupun lukisan garisan dan sebagainya. Dan image ataupun juga grafik digunakan untuk latar belakang as a background, kandungan maklumat, konten dan juga kawalan navigasi. Okay, grafik berkomputer. Okey, grafik berkomputer merujuk kepada image yang dihasilkan menggunakan komputer. Okey, image berkomputer merujuk kepada image yang mudah seperti garisan ataupun bulatan. Ya, yeah, pelajar-pelajar, kalau kita nak design grafik menggunakan komputer iaitu menggunakan software, okey, kita akan mulakan dengan garisan dan juga bulatan. Okey, so kita akan gabungkan kedua-dua elemen ni untuk menjadi satu lukisan. Ini kita akan gabungkan dengan warna, okey, dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai grafik berkomputer. Langkah-langkah sebelum memasukkan image, okey. Okey, ini kita terus merujuk kepada grafik berkomputer. Okey. Alright, yang pertama is perancangan. So kita nak masukkan image, mesti ada planning. Okey, kemudian organisasikan peralatan dan juga multiple monitor. Okey, dari segi perancangan, pelajar kena tahu sumber image ni kita nak ambil daripada mana. Okey, kita dah save siap-siap ke, kita scan dahulu ke, ataupun kita capture dahulu. Kita terus capture, ini kita terus design. Okey. Ini tema kita nak buat ataupun kita nak masuk image ni, apa tema dia. Okey, contoh macam tema flora ataupun fauna. Okey, kalau flora kita kena cari image yang berbunga. Kalau fauna kena cari haiwan. Okey, so kena tahu tema image yang kita nak masukkan. Okey, seterusnya organisasikan peralatan. Okey, kita kena gunakan alat pengarang ataupun authoring tools yang sedia ada. Okey, sebagai contoh, pelajar, kalau macam Photoshop, authoring tool dia sangat banyak lah. Kita ada brush tool, kita ada text tool, kita ada paint bucket, kita ada apa lagi? Kita ada clone tools. Okey, so sama juga organisasi alat ataupun alat pengarang yang kita gunakan dalam apps. Contoh kita pernah guna Snapseed dan juga Canva. So dalam tu pelajar boleh tengok ada tools yang kita gunakan seperti text tools. Okey, hari tu kita ada guna tools exposure tools, okey, dan banyak lagi. Okey, so kita akan gunakan tools yang sedia ada semasa memasukkan image. Okey, yang seterusnya multiple monitor. Okey, kadang-kadang kita nak design ni pelajar, kita akan guna lebih daripada
satu monitor. Okey, itu dinamakan dipanggil sebagai multiple monitor. Okey, seterusnya jenis-jenis image. Okay, image terbahagi kepada dua, iaitu image raster ataupun bitmap dan juga image vector ataupun metafile. Okey, image bitmap. Okey, image bitmap ni disimpan secara komprehensif di dalam komputer. Dan juga image bitmap ni bergantung kepada keupayaan perkakasan. Okey, kita dah belajar about 2 hari tu mengenai perkakasan komputer. Okey, so data ataupun image ni biasanya disimpan dalam memori, iaitu dia memegang data secara sementara dan juga dalam hard disk. Tengok hard disk kita, spek hard disk kita dan juga spek memori kita tu besar ke kecil. Okey, so sebab tu dia kata bergantung kepada keupayaan perkakasan. Okey, kemudian terbentuk daripada satu kumpulan piksel. Piksel ni apa? Susunan titik-titik. Kemudian, setiap piksel mempunyai satu set bit yang menyatakan warna dan juga keamatannya. Okey, image bitmap ni dia bergantung juga kepada warna. Okey, warna, walaupun warna itu hitam putih, dia still warna. Apatah lagi warna yang lain seperti warna merah, kuning, hijau. So, dia bergantung kepada satu set bit yang menyatakan warna dan juga keamatannya. Okey, nanti saya maklumkan apa benda tu. Kemudian, file image bitmap mempunyai saiz yang besar. Okey, dua faktor yang memberi kesan kepada saiz sebuah image ialah resolusi ataupun resolution dan juga kedalaman. Okey, depth. Okey. Okey, image bitmap. Okey, ni artinya. Ini adalah yang kita panggil tadi susunan titik-titik. Okey, pelajar kita sebagai pengguna komputer, kita akan tengok image dalam bentuk inilah gambar yang sebenar. Gambar daun lah. Tetapi, kalau komputer, dia akan baca image bitmap ni dalam bentuk titik-titik. Ini yang kata pixel dan set bit tadi. Okey, dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk okey, binary iaitu 1-1 ni, 0-1-0-1. Maksudnya kalau yang aktif ni adalah 1-1. Okey, yang kosong ni lah, bukan dalam susunan titik ataupun pixel ni. Okey, so itu dipanggil as a pixel. Kemudian seterusnya, okey, ini kalau gambar yang sebenar lah. Okey, ini bahagian mulut. Okey, dan pelajar tengok ini adalah susunan pixel dia. Okey, yang ini saja dah berapa banyak set bit dia. Okey, set bit ataupun byte dia lah. Alright. Dan ditambah pula dengan warna yang ada di dalam image ni. Okey, seterusnya ini kalau melibatkan teks. Okey, pun dipanggil pixel juga. Alright. Ini adalah image bitmap, iaitu image yang sebenar. Okey, kaedah untuk menghasilkan image bitmap. Okey, ada 4 kaedah. Alright. Yang pertama is clip art. Okey, kita boleh gunakan image bitmap daripada clip art. Daripada capture, kita ambil gambar. Alright. Kemudian daripada draw, okey, lukis. Dan juga daripada scan, kita imbas image tersebut. Okey. Seterusnya, format image bitmap. Okey, so ini ada antara contoh format image bitmap. BMP, PCX, GIF, JPG ataupun JPEG lah. Okey, seterusnya, kelebihan dan juga kelemahan image bitmap. Okey, image bitmap ni seperti dalam kehidupan sebenar. Tadi yang saya dah tunjuklah ada gambar kucing, gambar orang. Okey, image mampu menyimpan sejumlah besar maklumat dan juga tahap pengubahsuaian yang tinggi. Kita boleh ubah warna tu image bitmap. Manakala kelemahan dia, saiz file besar. Okey, so bila saiz file besar, tengok pada keupayaan kita punya komputer. Tengok poin yang nombor 2 tu, bergantung kepada keupayaan komputer. Kalau komputer kita spek yang rendah, memori rendah, hard disk pun spek dia rendah sahaja, kita tak boleh nak muatkan banyak image dalam kita punya PC. Okey? Kemudian image yang dibesarkan biasanya kabur, bergerigi dan tidak cantik. Ada sesetengah image bitmap, kadang-kadang kita besarkan dia pecah.
So yang sini kalau dibesarkan dia pecah, so dia nampak bergerigi dan tidak cantik. Okey, seterusnya kita masuk dalam image vector ataupun tadi nama selain daripada vector adalah meta file. Okey, image vector dikenali juga sebagai grafik berstruktur atau grafik berorientasikan objek. Okey, image vector adalah asas kepada elemen lukisan atau objek seperti garis, garisan, okey, bulatan, segi empat dan pelbagai lagi. Okey, kemudian disimpan melalui arahan sesiri yang mewakili objek tunggal. Dan objek grafik tidak bergantung kepada resolusi. Okey, maksudnya image vector ni tak akan pecah. Okey, sebab dia tak ada resolution. Okey, dan perisian yang biasa digunakan untuk image vector adalah Macromedia Freehand, okey, Adobe Illustrator ataupun AutoCAD. Alright? Okay, ini adalah image vector. Okey, kalau kita tengok kat sini adalah garisan. Okey, kemudian dia ada arahan yang tadi dia kata. Okey, line 80, 60, 81, 81 dan seterusnya. Okey, so overall dia nak buat line ni. Line equal 80, 60, okey, 320, okey, 240. Okey. Image vector, ok, ini adalah contoh image vector, ok, so banyak digunakan shape, garisan, bulatan, ok, ini adalah plan rumah. Format image vector, ok, so banyak GM, DSF, ok, PISC, WMF, HPGL, DRW dan juga CDR. Okey, kelebihan dan juga kelemahan image vector. Okey, image vector pengubah suaian saiz tidak menjejaskan kualiti image. Dia tak akan pecah dan juga saiz file image vector adalah kecil berbanding dengan image bitmap tadi. Okey, manakala kelemahan dia, image dia tidak realistik. Okey, paparan image time consuming. Semakin kompleks image vector yang dilukis, semakin besar saiznya dan menyebabkan paparan image pada skrin semakin lambat. Okay, ini adalah contoh image vector, okay, dan juga image bitmap. Okay, kalau image bitmap gambar yang sebenar. Okay, image vector daripada garisan dan juga lukisan. Okay, seterusnya, okay, ini adalah contoh lain. Seterusnya, okay, ini gambar orang. Alright, kemudian seterusnya, image bitmap gambar baby. Okey, dan juga gambar baby, okey, ni daripada clip art. Okey, seterusnya, okey, grafik 3 dimensi ataupun kita panggil as a 3D. Okey, grafik 3 dimensi ni, okey, current is sangat popular. Okey, sebab apa dia popular? Kerana jangkaan pengguna yang semakin meningkat dan perkembangan dunia ini masih, okey, dan sangat realistik. Okey, compare kartun dahulu kalau kita tengok 3D, kartun 2D and 3D nampak different. Okey, 3D ni nampak macam real, okey. Dan animasi 3D ni memang mendapat tempat di hati masyarakat zaman sekarang. Okey, ciri-ciri grafik 3D, okey, mempunyai 3 paksi, okey, di mana paksi X, Y dan Z, iaitu paksi panjang, okey, lebar dan juga kedalaman. Okey, seterusnya 3D ni dia mempunyai teknik shading, okey, banyak. Alright, seperti nama-nama teknik shading ni flat shading, okey, kemudian gorak shading, form shading, okay, ray tracing dan banyak lagi sebenarnya. Kemudian 3D ni dia ada satu proses dinamakan proses rendering. Okay, rendering ni dia perlukan bagi kesan 3D, okay, yang melibatkan masa yang lama ataupun kita panggil as a time consuming. Dan bila kita nak render ni, kita tengok pula kepada keupayaan komputer kita. Kalau processor kita jenis yang speed laju semua, memang lajulah dia render. Tapi kalau slow, dia still boleh rendering tapi dia memakan masa sedikit. Alright? Okay, seterusnya ini adalah image 3D. Okay, itulah gambar 3D. Okay, dia ada paksi X, Y dan Z. Okay, dihasilkan menggunakan komputer yang ni, animasi. Okay, seterusnya. Okay, so main dengan lighting dan seterusnya. Okay. Ini adalah konsep cahaya dan warna dalam image, okey, terbagi kepada dua. Warna ni dipecahkan kepada dua, iaitu RGB, okey, display screen dan juga CMYK untuk
print, okay, cetakan. Alright, so RGB stand for red, okay, green dan juga blue. Alright, dah. Manakala CMYK pula terdiri daripada cyan, C, okay, M for magenta, okay, dan Y adalah yellow dan K adalah black. Okay, so ini adalah konsep cahaya dan juga warna. Seterusnya, okay, inilah yang kata image 24 bit sama dengan 16.7 juta warna. Okay, kalau pelajar tengok kat sini, ini adalah bilangan, okay, bit dalam warna. Okay, so overall satu warna dia punya range dia sampai 255. Okey, seterusnya ini adalah penggunaan grafik dalam produk multimedia. Memilih grafik digunakan untuk menyampaikan maklumat dan juga sebagai latar belakang. Dan ini adalah jenis ikon ataupun kita panggil as a navigasi kita lah. Okey, seterusnya adalah penggunaan grafik dalam produk multimedia. Di mana ini adalah panduan menggunakan grafik dalam produk multimedia. Yang pertama, pilih kategori yang sesuai. Okey, maksudnya macam tema tadi lah, kita bertemakan flora, fauna, bertemakan batik, abstrak dan sebagainya. Yang kedua, pilih perisian grafik yang sesuai. Kalau kita nak pakai image bitmap, normally kita akan guna Adobe Photoshop. Tetapi kalau melibatkan image vector ataupun metafile, kita akan guna perisian Adobe Illustrator. Right? Yang ketiga, pilih kedalaman warna yang minimum. Okey, dan seterusnya tentukan sistem penghantaran. Kita nak design, kita nak hasil image dia dalam platform apa? Okey, Macintosh, komputer Apple ataupun Windows. Okey, itu adalah guideline kalau kita nak menggunakan grafik dalam produk multimedia. Okey, okey pelajar, saya rasa ini sahaja subtopik dalam bab grafik. Okey, seandainya pelajar tak faham, boleh tanya saya. Okey, so kita berjumpa pada next chapter. Okey, saya ucapkan sekian, terima kasih dan juga Assalamualaikum.